Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Berkah Jaya. Kali ini saya ada di rumah, bro. Musim hujan gini dan dingin-dingin gini, itu enaknya itu makan apa ya? Oke, saksikan terus video ini sampai habis ya. Terima kasih. Oke bos, iki pembuatan mie rebus. Pertama kali kita nggodok, ngerebus air. Ngerebus air dan belahnya ini habis buat jajan. Istriku habis buat jajan. Jadi berantakan sekali, dapurnya belum dibersihin. Jajannya tadi itu kayak gini, bro. Mantap pak, mantap. Coba lah iki hasil karyanya istriku, bro. Jadi iki disebut roti yo dudu, tapi disebut gak roti yo koyo roti. Nah iki jenenge brownies, tapi ini iki ya apa rasanya, dicoba sih. Coba sih rasanya, bro. Rasanya roti ini bi. Coba sih. Enak. Cukup pintar ternyata ya. Padahal asal-asalan dia bikin, bro. Tapi alhamdulillah bisa jadi kayak roti beneran deh, lo. Rasanya enak. Gak tahu resepnya apa ini, gak tahu. Sambil ini enak rasanya, bro. Jadi sambil nunggu airnya mendidih, kita ngerasain rotinya ini yang katanya kayak donat, tapi kok donatnya ini enak. Oke, lanjut ngerebus air dulu, bro. Habis ngerasain roti, tutup dulu biar nggak dimambu angin. Sekarang ini istriku, bro, nggak mau. Sekarang ini airnya sudah mongkal-mongkal. Nah, ini dilepok nong ini, bro. Kata ketok nong mereknya nggak lakukan tukulan. Nah, wis dilebok nang ngono tok wis. Nek kepengin dikasih telur. Kasih telur bisa, tidak dikasih di sini, tak besarkan dulu apinya. Nah. Ini adalah masakan yang teristimewa. Soalnya mie instan atau mie godok itu paling jos ketika kita lapar, siap dimasak. Mantep, bro. Ini mas sumpit ya. Sepoknya jos gados, ojo kepingin rek. Walik, bro. Iya sih ini dulu miring. Itu udah ini diudak, pokoknya diaduk-aduk terus sampai dia molor, pak, mie-nya. Ingat ya, kalau bikin mie jangan sampai airnya belum mendidih udah dicemplungin mie-nya. Wah, enggak enak, pak. Kalau udah mendidih, udah mongkal-mongkal airnya, baru di tuh kayak cara orang Jepang tapi ya pang palsu. Loh, main arek. Macam plung no anu ndok e, Mas. Kita masukkan telur dulu. Telur. Pokoknya telur. Telur ayam. Kalau telur sapi enggak ada. Loh, mati rek. Masukkan
berapa? Teluk. Plung. Nah, wis. Jadi telurnya udah dimasukin, tinggal kita aduk-aduk pelan-pelan biar kuning telurnya enggak pecah, Bro. Kalau tuh kekuning telurnya pecah enggak enak, Pak. Oke, sambil menunggu kita lanjut. Sekian lama proses untuk merebus mie-nya ini, akhirnya mie-nya udah matang, Bro. Keren, Pak. Ini tetap harus panas. Nah, wis udah matang. Kita matiin kompornya dulu. Teretak toh. Tinggal diangkat, ditiriskan. Ma, angkat Mama. Ntar dulu, Bro, sambil nunggu di angkat mie-nya biar enggak terlalu blekrotrok. Apa bahasanya blekrotrok itu? Oke, kita angkat. Ceng 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 ceng. Kita tuangkan di mangkok. Mangkoknya tadi udah dikasih opo aja, aja oke. Banyu nih. Gak enak kok rasanya. Nih sampai didik. Op. Jadi di mangkoknya Titi tadi udah dicampur bumbu-bumbunya, Bro. Mantap. Wah, manyos, manyos. Nyos, mantep, dingin-dingin gini, Nek. Ini tambah koyanya. Jadi koyanya ini supaya lebih gurih rasanya. Mantep, Bro. Jan-jan gini, Pak. Oke. Kita lanjut makan dulu pakai nasi. Oke, Bos. Itu tadi udah tak tuangkan di sini, di mangkok ini udah tak campur. Nah, sekarang pakai nasi biasa. Kalau orang Indonesia itu makan mie enggak pakai nasi, itu bukan orang Indonesia, Bro. Soalnya lebih kenyang. Maklum, mie-nya harganya murah, cepet dimasak, cepet jadi, pakai nasi. Jadi hari ini lauknya nasi, Bro. Nah, lauknya mie godok atau mie rebus. Mantap. Nah, kita cicip, Bro, ya. Yo, apa carane, Rek? Sik yo, tak wali kamerae. Oke. Iki mangane ngene. Terus yo opo modele? Tutup kemana? Jangan lupa di subscribe, like, komen, yo. Kalau tidak suka dengan video ini, yo di jempol ke bawah, tidak apa-apa, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.